Tidak semua orang yang bisa merasakan majlis seperti begini. Tidak semua orang yang bisa menikmati cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya cinta itu adalah satu anugerah, satu nikmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang khusus. Mahabbatuhum sa'adah. Cinta kepada orang yang soleh itu adalah keberuntungan. Enggak semua orang. Kenapa? Asal cinta manusia di dunia ini adalah karena dahulu di alam arwah mereka dalam kelompoknya. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu dulu sebelum wujud manusia dalam bentuk manusia yang sekarang ini, itu mereka sudah berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa fiha talaf, wama tanakara fiha ikhtalaf. Yang sudah dalam kelompoknya akan kenal di sana, di dunia mereka akan cinta akrab, walaupun tidak pernah ketemu, walaupun tidak sezaman. Saudara, Anda cinta dengan Fakir Mugaddam, Anda cinta kepada Habib Ali, Anda cinta kepada Nabi, walaupun Anda tidak pernah ketemu, bahkan tidak berziarah. Dari mana itu semuanya? Karena dahulu Anda di alam arwah dalam kelompoknya Habib Ali, dalam kelompoknya Fakir Mugaddam, dalam kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah di sana di alam arwah, bukan dalam kelompoknya, ikhtilaf, dia di atas dunia akan menjadi bertentangan. Sekalipun ketemu dan termasuk kerabat. Anda lihat bagaimana Abu Lahab pamannya Nabi tidak beriman dengan Nabi. Kenapa? Di alam arwah bukan dalam kelompoknya Nabi. Orang-orang yang tidak senang dengan orang soleh, maka dahulu di alam arwah mereka tidak dalam kelompoknya mereka. Nah, karena itu beruntunglah kita bisa cinta kepada orang-orang yang soleh, maka kita adalah insya Allah pernah dahulu dikumpul ada di sana. Tinggal mahabbah ini dijaga. Mahabbah ini dijaga di dunia ini sampai mati. Nanti hasilnya di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Kumpul lagi bersama mereka insya Allah.